Nah, guys, sekarang kita lagi mau memperkenalkan rumah contoh yang paling baru. Jadi new concept dari Cluster Montana di Permata Mutiara Maja, yaitu namanya tipe Padma. Kalian bisa lihat, guys, ini rumah keren banget. Mulai dari ceilingnya, ini udah high ceiling. Untuk atapnya, dia sudah menggunakan atap model pelana. Warnanya, guys, ini warnanya gue suka banget nih. Warnanya ini cakep banget, eye-catching banget. Kalian bisa lihat, ini ada warna biru muda sedikit, kemudian di atasnya ada warna sentuhan warna putih. Nah, kemudian dia ada warna merah bata kayak gitu, guys. Jadi ini modelnya ini udah keren banget. Dia sudah high ceiling, atapnya sudah model pelana. Ini kalian bisa dapetin cuma dengan 3 juta rupiah aja. 3 juta rupiah aja kalian sudah bisa dapat punya rumah secantik ini, plus kalian masih dapetin motor Honda Beat secara gratis. Tanpa diundi, hadiah langsung Honda Beat. Nah, angsurannya mulai dari 2 jutaan aja, guys, per bulannya. Kalian bisa lihat kan rumahnya cakep gini. Nah, terus yang gue demen lagi, ini dia high ceiling ya. Atapnya udah model pelana tuh. Udah model pelana. Atasnya ada jendela untuk pencahayaan di atas. Nah, terus dia atapnya itu nggak rapet. Jadi nggak nempel sama atap rumah sebelahnya. Kalian bisa lihat, nah ini ada jarak lagi, guys. Di sebelah kiri ada jarak, sebelah kanan ada jarak. Ini rumah cakep banget kan. Warnanya cakep, desainnya sangat estetik, DP-nya sangat-sangat terjangkau. Kalian cukup bayar 3 juta rupiah saja sudah bisa langsung akad dan terimanya sudah SAM. Plus kalian masih dapetin bonus motor Honda Beat langsung tanpa diundi. Kalau masih kurang, kita tambahin lagi handphone Samsung A33 ya, hadiahnya langsung tanpa diundi. Katia, selamat datang di live kita hari ini. Ini kita lokasinya ada di Maja, kakak ya, di perumahan Permata Mutiara Maja, oke? Nah, sekarang kita mau ajak kalian keliling nih. Kita mau ajak kalian semua keliling untuk lokasi perumahan Permata Mutiara Maja. Maja ini posisinya ada sebelah baratnya Jakarta, Om. Om Channel 21 ya. Di sebelah baratnya Jakarta, hanya 90 menit aja dari stasiun kereta Tanah Abang, oke? Nah, kalian nanti akan jalan-jalan ditemenin sama... ditemenin sama tim kita, oke? Nah, ini ada tim kita, ada Ayu, ada Febri, dan ada Eca, ya, yang siap menemani kalian semua untuk lihat-lihat sekitar perumahan Permata Mutiara Maja. Guys, kita lihat ke taman dulu dong, situ. Oke. Nah, ini untuk rumahnya ya. Nah, sekarang kita mau ke taman. Nih, Cak, bawa Cak. Oke. Ayo, Feb. Itu bertiga tuh. Jawab. Itu ada. Daerah mana, Om? Daerah Maja, Kak, Maja. Channel 21 Boy. Lebak. Sini. Terus ada nanya apa? Kak Febri. Hai. Hai, Kak Febri. Hai. Kita mau kemana, Kak? Kita mau ke taman. Oke. Intinya guys, ikutin aja. Ayo, kita ikut keliling-keliling di Cluster Montana Permata Mutiara Maja. KPR-nya berapa, Om? Kita mulai dari 2 jutaan aja, Kak. Ke channel 2. Satu boy. Halo Kak Febri, Kak Ayu. Halo, dia tamannya indah sekali, bukan? Banget pokoknya kalau main di sini. Nah, ini lingkungan untuk di Permata Mutiara Majanya, Kak. Oke, gimana nih pin ini? Oke, Pak. Untuk luar daerah maksudnya gimana nih, Kak? KTP-nya atau daerah sekitar Majanya ini? Kak Channel 21 Boy. Halo Kak. Nah, ini untuk fasilitas di Cluster Montananya, guys. Yeah. Ya, nah jadi nanti kalau misalkan kalian udah di sini, ini ada jogging track-nya juga. KTP sama Kakak sama KTP Sumatera itu bisa Kak, paling nanti kalau misalkan KTP di luar Jabodetabek, Kakak pakai surat keterangan domisili yang dari domisili sekarang gitu. Guys. Hai. Hai, sekarang kita muter-muter dulu aja ya, guys, buat teman-teman dulu ya, guys.
Ya, kita buat tahu lingkungan di sekitar klaster Montana ini. Sekarang kita lihat ke klaster Rafflesia. Dulu klaster yang paling besar, guys. Tuh. Di klaster Montana ini kita ada 4 tipe. Tipe Rafflesia, tipe Tulip, tipe Asteria, sama tipe Padma tadi yang kita lihat barusan gitu. Nah, lingkungannya enak banget kan, guys? Sejuk, guys. Nah, ini kita di jam 5.22. Syaratnya apa aja? Nah, kalau misalkan untuk syarat komersil ini, umurnya itu minimal 21, maksimal 45. Nah, terus BI checkingnya udah pasti harus bagus, Kak. Kalau untuk komersil ini, dia syaratnya nggak terlalu banyak kok. Itu yang penting BI checkingnya bagus, data pekerjaannya oke. Data pekerjaan itu kayak slip gaji 3 bulan terakhir, mutasi rekening 3 bulan terakhir. Untuk masa kerjanya juga, kalau misalkan masih karyawan kontrak, dia minimal 2 tahun. Nah, kalau misalkan sudah karyawan tetap, dia minimalnya 1 tahun. Ayo guys, ini tipe Rafflesia, tipe yang paling besar dengan 3 kamar. Oke, kenalin dulu, Kak. Ini apa aja nih? Ini ruangan apa, Kak? Ini lampunya kamar... bisa dihidupin nggak ya? Ini kamar anak ya. Oke. Ini kamar anak. Ini kamar utamanya, guys. Nah, ini kamar utamanya, guys. Jadi kamar utamanya itu posisinya memang dia di sebelah kanannya dari depan, ya Kak ya? Iya. Itu. Boleh ada kamar satu lagi, kamar anak. Kamar mandinya kita sudah menggunakan WC dulu. Nah, kalau misalkan untuk di komersil ini, dia klosetnya itu sudah kloset duduk dan sudah dapat shower gitu. Terus ini guys, layoutnya untuk rumahnya. Kalau misalkan kurang, kamarnya kita ada satu lagi. Nah, ini untuk kamar ketiga atau bisa jadi untuk kamar anak atau dibuat ruang kerja juga oke, guys. Gak kerja, cuma petani sawit aja, Kak, kalau misalkan... Petani sawit itu jatuhnya kayak wira usaha ya, Kak. Nah, kalau misalkan wira usaha itu dia pakainya surat keterangan penghasilan. Jadi 6 bulan terakhir sama mutasi rekening tetap harus ada. Kayak gitu. Nah, ini untuk bagian belakangnya, guys. Masih cukup luas sekali. Kalau misalkan kalian mau dibuat kamar lagi atau misalkan mau space untuk dapur, ini bisa. Tuh. Ayo Kak, kita mau kemana lagi, Kak? Kita ke Tulip ya, guys. Oke, siap. Rafflesia dulu nih. Ini Rafflesia. Oh, ini Rafflesia. Ini Rafflesia. Asteria. Asteria. Tulip boleh. Tulip boleh, Asteria boleh. Asteria boleh. Okay. Kalau misalkan berarti Tulip di depan ini ya. Oke. Ayo, guys. Boleh Kak Channel 21 Boy, boleh nanti boleh hubungi nomor yang sudah kita pin ya. Nah, ini lingkungannya guys, sudah lumayan rame. Ini untuk tampak depannya, sudah ada yang mengisi juga. Sekarang kita lihat kemana Kak? Ke Asteria. Oke, siap. Ke Asteria ya guys. Yang sudah join jangan lupa like ya sama subscribe biar nanti nggak ketinggalan kalau misalkan kita mau live lagi. Lokasi di mana Kak Misna ini? Kita lokasinya di Maja Kak. Maja ini sebelah baratnya Jakarta. Tuh, itu pakai DP apa gimana? Untuk DP-nya kita 0%. Jadi cukup booking aja 3 juta sudah all in sampai serah terima kunci, sudah dapat SHM. Dan masih bonus motor Honda Beat. Kalau misalkan masih kurang, masih dapat Samsung A33 tanpa diundi. Halo Kak Febri. Say hi dong. Ini di mana Kak? Di Maja ke Hanoi. Maja itu sebelah baratnya kota Jakarta. Halo, permisi Kak. Lihat tipe Asteria dengan luas bangunan 30, luas tanah 72. Nah,
Cicilannya berapa? Kalau untuk cicilan yang 3 kamar tadi itu mulai dari 3 juta. 3 jutaan. Nah, ini untuk ruang tamunya tipe Asteria. Dengan DP 3 juta. DP 3 juta dan dapat hadiah Honda Beat sama HP Samsung A33 tanpa diundi, guys. Cicilannya mulai dari, kalau untuk tipe yang ini mulai dari 2 jutaan aja, guys. Siap. Gitu. Nah, ini apa, Kak? Kamar utama dari tipe Asteria. Oke. Terus ini WC-nya, kamar mandinya sudah menggunakan toilet duduk sama shower juga sudah dapat. Nah, ini untuk kamar anak atau kamar keduanya, guys. Gitu. Nah, untuk bagian belakangnya kita masih cukup luas. Nah, ini bisa dijadikan untuk dapur atau untuk menjemur pakaian juga bisa. Gitu. Kita lihat dulu. Ayo guys, nah ini banyak juga nih. Kalau misalkan kalian pada nanya, nih udah ada yang nempatin atau belum? Nah, ini kita lihat guys, penghuni-penghuninya udah banyak ya. Kalau untuk di klaster Montana ini, mereka udah banyak yang nempatin, udah banyak yang renovasi juga, kayak gitu. Oke, boleh ke channel 21 Boy. Apa aja nih Kak yang mau ditulis? Nah, ini guys udah banyak yang nempatin. Udah banyak yang pada renov juga. Sekarang kita di tipe Tulip A. Halo guys, selamat datang di tipe Tulip. Lokasinya di mana Kak? Kita lokasinya di Maja, Kak Rafkan. Maja itu sebelah baratnya Kota Jakarta. Kayak gitu. Daerah mana Kak? Daerah Maja Kak, gokil bet. Gokil bet di daerah Maja Kak. Daerah mana? Daerah Maja. Lihat taman bermainnya dong Kak. Oke, sebentar ya Kak, rumahku ID. Kita lihat untuk tipe-tipenya dulu rumah-rumahnya. Nama daerah sama tipenya Kak. Kita daerahnya daerah Maja, klaster Montana. Nah, ini untuk bagian belakangnya tipe Tulip. Oh, daerah Maja. Iya, betul Kak Rafkan. Kita ke kamar utama dulu ya guys. Betul. Ini untuk kamar utama ya guys. Di sini tanahnya 84, bangunannya tetap sama. Kita tulip ada tulip A, tulip B. Bangunannya berapa Kak? Bangunannya kita 33 guys. Yang 3 kamar tidur apa ada enggak Kak? Kita ada, cuma kalau enggak salah untuk yang 3 kamar tidur itu kita sudah sold semua Kak. Jadi sekarang kita tinggal yang 2 kamar tidur, tipe Tulip A, Tulip B, dan tipe Fatma gitu. Dari rumah sakit besar dan supermarket masih jauh. Kita deket Kak, cuma setengah jam. Kalau untuk supermarket yang besar untuk saat ini memang masih sekitar 25 menit. Cuma kalau untuk supermarket kita di sini sudah lengkap dari pendidikan, terus dari akses stasiunnya juga udah dekat semua. Daerah mana Kak? Daerah Maja. Sekarang kita lihat ke tamannya ya guys. Halo Kak Ayu. Halo, sekarang kita lihat taman-taman lagi ya guys ya. Kita tamannya ke taman yang mana dulu? Yang tadi. Hai Pak. Ini driver. Yang sedang nganterin kita cek lokasi. Udah sore Pak. Kemana nih? Ke depan kali ya. Ayo sekarang kita ke depan dulu ya. Dekat stasiun apa Kak? Dekat stasiun Maja. Per bulannya berapa kalau untuk tipe yang tadi? Per bulannya itu sekitar 3 juta. Nah, ini suasana di Montana, klaster Montana. Nah, ini udah banyak yang menghuni, guys. Dekat stasiun Maja, Kak. Dekat stasiun Maja, Kak Hanoi. Nah, ini suasana di klaster Montana ya, guys ya. Airnya pakai PDAM, Kak. Kita airnya pakai PDAM ya, Kak. Untuk klaster Montana kita
3 juta 2 kamar. Kalau untuk yang tipe 2 kamar kita cukup 3 juta aja sudah all in, sudah sampai iya. Serah terima kunci sudah. Benar. Iya. Nah. Di mana ini? Halo Kak Anggi, kita lokasinya di Maja ya Kak Anggi ya. Kita lokasinya di Maja. Sekarang kita lihat ke tamannya, guys. Oke. Okay. Ibu Rosalina. Kita di Maja ya, Bu, lokasinya. Di Maja, Lebak, Banten. Nah, sekarang kita mau kemana, guys? Oh, Febrinya masih malu-malu, guys. Iya. Perumahan apa? Perumahan Permata Mutiara Maja ya, Kak, ya? Klaster Montana. Di Klaster Montana, guys. Ya, nanti kalau misalkan kalian mau survei ke sini, kalian bisa langsung ketemu sama Kak Febri ya, guys. Iya. Nanti bisa dibantu sama Kak Febri untuk lihat lokasinya. Kak Febri humble kok orangnya. Ini kita ada per bulannya ada berapa, Kak? Untuk Asteria ya? Untuk tipe yang mana ya, Kak ya? Kak Nur, per bulannya mau yang tipe yang mana? Mulai dari 2 jutaan aja sih kalau untuk di Klaster Montana ini. Iya, benar. Nah, yang 2 kamar berapa angsurannya, Kak Mulai Ceno? Dari 2 jutaan aja. Mulai dari 2 jutaan aja per bulannya. Iya. Nah, ini kalau misalkan sore-sore untuk main basket juga bisa, terus ada anak kecil mau main di taman juga bisa nih, banyak fasilitasnya ke sini. Iya. Ini lapangan ya, guys ya, lapangan basket, lapangan badminton bisa. Iya, guys. Iya, guys. Nah, kalau yang cash berapa harganya? Mau tipe apa, Kak? Kakak mau tipe yang Fatma, Asteria, apa Tulip? Plat enggak, Kak? Kalau untuk Montana ini sih kita biasanya floating, tapi nanti tergantung sih dari banknya juga. Kalau misalkan mau flat juga bisa, Kak. Iya. Gitu. Tipe 30 berapa kamar? 2 kamar. 2 kamar, Kakak. Kakak Dipa. Kita 2 kamar. Nah, Kak. Nah, guys, sore-sore naik sepeda enak. Iya. Nanti kita bisa jalan-jalan sore ya, guys, gitu ya. Tuh. Aduh. Enak kan, guys? Tipe enggak, tipe Asteria dong. Kalau yang 2 juta tipe Hai, dadah, Pak. Tipe berapa kalau yang 2 juta? Itu tipe Asteria, guys, yang 2 kamar tidur, terus 1 kamar mandi. Bagian belakangnya juga masih luas, itu tanahnya 72, bangunannya 33. Naik kereta turun di stasiun Maja. Benar, Kak Diva. Nanti kalau misalnya Kakak mau turun mau ke sini, kita turun di stasiun Maja. Ke sini cuma 5 menit. Cuma 800 meter dari 800 stasiun Maja meter. Ke lokasi kita. Jadi lokasinya enggak. Yang jauh. Paling besar berapa ukurannya? Yang paling besar itu Raplesia. Di 42 120. 42 120 ya untuk KL. Dan harganya berapa, Kak Eca? Harganya itu dia mulai dari 400 jutaan. 400 jutaan. Kak Febri sini dong, jangan malu-malu. Iya. Ini model kita yang paling cantik ya, guys, ya. Dari konsultan Q. Benar. Yang mau kenalan boleh. Boleh. Guys. Yang mau nomornya juga boleh ya, guys, ya. Single, guys, dia sambil nyari jodoh. Jalan kaki ya berarti. Dia katanya mau nyari. Enggak, Kak, kalau guys. Jalan kaki. Kalau jalan ya. Kaki kita kalau dari stasiun nanti Kakak konfirmasi ke kita ada mobil jemputannya kok. Iya, jadi bener. Aman, Kak, aman. Nanti dianterin lagi juga ke stasiunnya. Iya, nanti kita ada mobil jemputan ke lokasi ya, Kak, ya. Kalau misalnya Kakak mau lihat. Juga aman, Kak. Benar. Subsidi enggak, Kak? Kalau yang subsidi kita beda klaster. Beda klaster. Ada klaster Topaz. Kalau ini klaster Montana komersil ya, guys, ya. Sini, Kak Ayu lagi. Gantian ya, guys, yang pegangnya biar Kak Ayu lagi sama Kak Febri. Alhamdulillah, semoga jodoh. Pakai Grab bisa enggak ya? Bisa dong. Grab sudah masuk ya di daerah Maja ini, daerah Permata Mutiara ini. Subsidi enggak, Kak? Kalau subsidi kita beda klaster, Kak. Ini ada yang nanya subsidi, klasternya kita di depan. Nah, kelebihan kita itu di Permata Mutiara Maja itu kalau misalkan walaupun kita subsidi, kita sudah bersistem klaster. Jadi dengan satu pintu masuk sudah aman, security-nya udah 24 jam. Iya, benar, guys. Alhamdulillah, semoga jodoh aku, katanya Kak Febri. Ada yang mau kenalan, Kak? Kalau ini yang enggak dijual ya, guys, ya. Subsidi hanya berapa? Kita jualnya hanya rumah ya, guys, makanya. Subsidi berapa? Subsidinya tipenya 2760, guys. Nah, harganya masih 155, dia cicilannya masih di bawah 1 juta. Masih 1 juta loh, masih 956.000. Yang free, silakan ke Permata. Kalau rumahnya di tingkat, Kak, kalau rumahnya di tingkat gimana nih? Boleh enggak kira-kira?
Boleh guys, boleh yang dong, penting nggak ngerubah tampak depan ya. Yeah. Neng Febri, salang beo. Ah, salang beo, Kak. Subsidi pakai DP. Kita DP-nya 0% Kak. Jadi cukup booking aja 2 juta sudah all in sampai serah terima kunci, sudah SHM juga. Nanti ketemu aku loh. Kalau subsidi hanya untuk yang belum punya rumah ya, Kak? Iya, betul. Jadi harus untuk rumah pertama ya, Kak El. Mau dong? Boleh dong, Kak Diva. Ayo, Kak, survei, nih, Kak. Diva, besok nih. Boleh mau dong. Kan Maria, lagi Fatma. Weekend nih. Nanti hubungi nomor yang udah kita pin ya, guys. Inden atau ready? Kalau untuk unit yang sekarang kita pasarkan itu masih inden ya, Kak? Iya, benar. Cuma kadang ada unit ready yang batalan, tapi stok berjalan, guys. Jadi siapa cepat dia dapat aja. Gitu, siapa cepat aja. Ah, seriusan daerah mana, Kak? Seriusan dong, Kak Heri Yadi. Kita daerah Maja. Maja itu di mana, Kak? Di Lebak, Banten. Jadi sebelah baratnya Jakarta, bulan Februari ya? Iya, sekarang bulan Februari, Kak Channel. Subsidi inden berapa lama? 6-12 bulan. Itu estimasi terlama, guys. Kita jalan-jalan kemana lagi nih, Kak Eca? Kemana lagi? Kalian mau kemana, guys? Komen dong. Komen dong, mau lihat komen dong, mau lihat apa lagi, guys? Kalau lihat aku nanti ngebosinin. Enggak dong. Keren, iya dong, Kak Hafiz. Permata Mutiara Maja. Booking sekarang, guys, mumpung kita sudah dapat rumah, motor sama handphone. Mumpung masih ada. Lihat rumah yang subsidi, boleh. Tapi kita sedikit jalan ke depan ya, guys. Yang Febri lahir bulan Februari. Iya, Kak Channel, makanya buruan ke sini. Biar ketemu Kak Febri. Mau lihat kan rumah yang subsidi bisa gak? Bisa dong. Sekarang kita jalan ke apa depan, guys. Apa sih yang gak buat kalian? Kita jalan-jalan sore ya, guys. Sambil. Bay checking ya, Kak. Iya, betul, Kak Heriadi. Kita bay checkingnya harus bagus. Oke gak, guys, lingkungannya? Nah, juga kita ada air mancur ya, guys. Mancur ya, guys. Iya. Yang suka olahraga boleh keliling-keliling komplek ya. Itu ada pasatamnya. Ayo kita sapa. Halo, Pak. Halo, Pak. Di sini kita satunya 24 jam ya, Pak? Ya, Pak. Aman ya, Pak? Aman. Oke, mantap, Pak. Rangka apa nih? Kita main nanti aja. Main. Iya, kita mau lihat yang subsidinya dulu, Pak. Oke, guys. Ini kita klaster topas ya, klaster guys. Klaster topas yang untuk subsidi. Yang subsidi. Boleh renang nggak? Aja. Kalau renang kan nggak muat, Kak. Boleh buat ikan paling. Sudah ada penghuni banyak dong, Kak, nih. Kalau ini klaster yang subsidinya sudah banyak yang menghuni juga, yang montananya juga, yang komersil sudah banyak yang menghuni ya, Kak. Nah, ini juga kita masih tahap pembangunan. Tapi jadi ini masih agak berantakan ya, guys. Ini belum 100% jadi, cuma kalau kalian mau lihat yang udah jadi 100% juga bisa. Ini suasana di klaster Topas. Sekarang kita lihat rumah contoh ya. Topas, guys. Kanur Nurzra. Yang subsidi beneran DP cuma 2 juta, gak ada biaya lain lagi sampai terima kunci. Beneran, Kak. Kita saat ini lagi promo, cukup booking 2 juta sudah sampai serah terima kunci, sudah free SHM. Jadi enggak ada biaya tambahan apapun lagi. Itu sudah bersih. Kita lihat gitu dalamnya ya, yang subsidi nih yang tadi nanyain. Nah, maaf ya guys, masih agak berantakan karena ini belum 100% jadi. Jadi masih tahap pembangunan juga. Nah, kita subsidi kamar mandinya sudah ada di belakang, jadi kita tinggal nutup aja ya, guys. Sebelah mana, Kak, belakangnya, Kak? Nah, ini kamar untuk tahap ini untuk kamar mandinya ya, guys. Sorry. Oke. Okay. Nah, walaupun kita subsidi, kita kelebihannya itu kamar mandi sudah di belakang. Iya, betul. Kusen juga nih, biasanya kalau subsidi itu kusen kayu, kusennya masih kayu. Sorry, guys. Kusennya masih kayu, kalau sekarang kita sudah aluminium. Aluminiumnya ya, guys. Iya, betul. Kita juga di sini bebas banjir, dekat dengan sarana pendidikan juga, guys. Transportasi kita juga banyak ya. Iya dong. Iya. Nah, terus ini kita review buat kamar-kamarnya. Nah, ini kamar yang kedua. Sorry guys, masih agak berantakan. Airnya bagus-bagus kayak kalau misalkan bagus, untuk daerah Maja, terus masih bagus, air tanahnya bagus, PDAM-nya juga bagus. Gitu. Nah, ini jendelanya. Jadi seperti ini tuh. Keren kan? Terus ceilingnya, dapurnya
Dapurnya di belakang, Kak. Kita masih ada space untuk dapur, Kak Diva, di belakang. Cuma, oh, Kak Diva harus tutup sendiri ya kalau untuk belakang ini. Tapi kita space-nya masih cukup luas kalau untuk dapur. Gitu. Listriknya kita 1300 watt ya, Kak, ya. Nama perumahannya apa? Perumahannya Permata Mutiara Maja ya, Kak. Oke. Mau nanya apa lagi nih, guys, nih? Ayo, guys, komen ya yang mau nanya apa lagi. Nanti kita jawab. Sekarang kita lihat yang unik kali ya, Kak. Biar ada gambaran nanti. Kita di sini sudah 3000 kakak ya penghuninya, guys. Karena kita ada 8 klaster, guys, di Permata Mutiara Maja ini. Teh, nanti lihat ya, yang kamar 2 ya, mau ke SS gambarnya. Mau yang lihat yang mana, Kak, channel? Mau yang 2 kamarnya, mau tipe apa, Kak? Yang komersil atau yang subsidi, Kak? Iya, nanti kita balik lagi ya, Kak, kalau misalnya kakak mau lihat rumah yang tipe apa. Nah, guys, ini yang udah banyak penghuninya ya, guys, ya, tuh. Enak, kan? Nah, DP-nya berapa, Kak? Untuk subsidi kita DP-nya 0% ya, guys. Cuma hanya booking 2 juta kita udah dapat rumah. Kalau misalkan masih kurang, kalian mau hadiahnya, kita masih dapat Samsung A13, guys, tanpa diundi. Iya, benar. Kita lagi promo ya, guys. Kalau hari Minggu kakak ada di lokasi nggak? Ada, Kak. Kita semua ada di lokasi ya, Kak. Nanti ketemu sama Kak Febri, Kak Eca, ketemu sama aku. Tinggal pilih aja. Mau iya, kakak mau sama yang siapa? Mana? Sama aku boleh, sama iya. Mbak Eca boleh, sama Mbak Ayu juga boleh. Kita lihat tamannya kali ya, kalau untuk di subsidi ini tamannya iya, kayak subsidi gimana kita, gitu. Subsidi juga kita punya taman ya, guys, ya. Tamannya sebelah dapur. Dapurnya belum ada wastafel ya, Kak? Belum. Belum. Belum, guys. Atapnya itu nyambung dengan tetangga ya? Nyambung, nah, iya. Nih, kayak gini, nih, kayak gini ya, Kak, ya. Mau yang gak nyambung, kakak ambilnya yang Fatma, Kak, tadi. Iya, yang Kak. Komersil, yang 2 kamar tidur. Benar, nah, kalau itu kakak yang gak mau nyambung, bisa ambil yang Fatma. Yang komersil ya, Kak, itu yang cuma DP 3 juta. Tipe terbaru kita, guys. Nomor yang bisa dihubungi yang mana ya? Itu udah pin, sama kita pin ya, guys, ya. Yang rumahku ID. Itu. Halo, Ibu. Ya, ini, guys, menghuni klaster Topaz. Permisi, Ibu. Yang komersil tadi lihat lagi. Baik, Kak. Oke, guys, nanti kita balik lagi ya. Kita lihat yang subsidi dulu. Padma ukurannya berapa dan berapa harganya? Kalau untuk Padma, dia ukurannya itu luas bangunan 30, luas tanah 72. Nah, harganya itu mulai dari 312 juta, angsurannya mulai dari 2 jutaan aja, guys. Benar. Padma DP 3 juta, 3 cicilan juta. Berapa? Mulai dari 2 jutaan. 2 jutaan. Udah dapet rumah, motor Honda Beat, sama Samsung A33 tanpa diundi. Iya, benar, guys. Manfaatkan promonya sekarang juga sampai Februari. Ayo, guys, cepat, mari kita booking. Langsung kita mau cek lokasi dulu juga, guys. Tempatnya daerah mana, Kak? Daerah Maja untuk Kak Safitri. Kita dari daerah Maja ya, Kak. Nah, guys, ini suasana di klaster Topaz. Halo, Adek. Iya, tuh. Seneng gak tinggal di sini? Seneng tuh, kan? Pada seneng, guys, tinggal di sini. Mari kita booking dengan 2 juta. Ada yang 2 lantai enggak? Enggak ada, Kak Els. Paling nanti boleh bikin lantainya sendiri. Iya, kalau benar. Kalau kita belum, Kak. Jadi masih yang 1 lantai. Iya, nanti bisa dibikin 2 lantai ya, Kak Eca, ya? Boleh dong. Iya, benar. Halo, Kak Febri. Ini cantik banget. Hai. Jual ruko enggak? Jual, Kak El. Ada ruko apa aja nih di kita? Ada safir, Mubi, ada safir. Kalimaya, banyak, guys, rukonya. Mulai dari 268 juta aja. Iya, benar. Langsung di ACC enggak, Kak? Pengajuan dulu, guys. Pengajuan dulu ya, Kak Safitri. Yang ready sudah ada pemiliknya ya, betul, Kak. Jadi di
dulu nih di unit yang inden, tapi kalau misalkan berkasnya bagus, otomatis nanti akadnya juga lebih cepat lagi kak gitu. Iya benar. Jadi berkasnya bagus dulu, kita ini kita booking di unit yang inden, nanti bisa pindahlah ke unit yang lain. Iya. Kalau DP 2 juta setelah terima kunci berapa lama? Tergantung dari berkasnya juga, tapi kita indennya itu 6 sampai 12 bulan sih. Kalau misalkan berkasnya bagus, otomatis kita ke akad kredit sama setelah terima kuncinya juga lebih cepat guys. Iya, benar. Nah, sekarang kita lihat untuk taman yang di klaster Topaz ya guys. Iya. Ini klaster subsidi, tapi kita sudah ada tamannya. Nah, ini sebenarnya hanya untuk taman kecilnya aja guys. Nah, iya, ada taman benar. Yang besarnya juga. Gitu. Nah, ini taman dari klaster Topaz ya guys. Tuh. Bisa buat bermain anak. Nah, ini kurang lebih lingkungannya kayak gini guys. Benar. Klaster yang subsidi. Komersil inden juga. Komersil inden juga. Inden juga Kak Diva. Kadang ada unit ready yang batalan. Nanti juga kalau kita juga nyedain unit yang batalan. Kadang ada unit ready iya. yang batalan guys. Kadang iya, benar. Ini sekarang kita tadi kan ada yang mau lihat lagi klaster Montana ya, Kak? Ukuran berapa tuh rukonya? Oh, tergantung kakak maunya tergantung. Berapa, ada yang 32, 32. Rukonya mulai dari 270 juta aja kak. Iya kak. Wilayah mana ini kak? Kita wilayah Lemaja Permata Mutiara Maja. Di depan dong kak. Iya. Banyak yang mau kenalan nih sama Kak Febri. Hai. Wilayah Maja ya, Kak. Kita di wilayah Maja Lebak Banten. Terima kasih infonya, sama-sama Kak Dipa. Semoga cocok ya. Sampai ketemu nanti kalau mau booking, hubungi nomor yang kita pin ya. Kalau semisalnya yang cocok, terima kasih infonya. Oke, udah aku SS. Terima kasih Kak Dipa. Ditunggu kabar baiknya ya, Kak. Permisi, Ibu. Kalau ruko juga SHM. 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 Kak Eca. SHM ya, guys ya. Sama di sini kita udah SHM semua. Iya, benar. Tapi kalau misalkan untuk ruko, dia bookingnya sama cuma 2 juta atau 3 juta, tapi dia DP-nya normal guys, jadi nggak dipromo sama kita, dia DP-nya normal. Iya, berapa kak DP-nya? Berapa kak Eca DP-nya? Mulai dari berapa? Nanti kita lihat ya guys, soalnya takut salah juga nanti. Oke, kita lihat, siap. Bisa dicep ya. Kita nanti ke rumah komersil ya. Siap Kak Chanel. Nanti kita ke sana lagi ya. Kita keliling klaster Topaz dulu. Topaz dong, Beb. Kan kita mau ke Montana lagi. Oh iya. Kan ada yang mau lihat Montana lagi kan? Let's go. Let's go. Pohon apa tuh, Kak? Tinggal booking 2 juta kita sudah dapat rumah DP 0% sama dapat HP A13. Dapat diskon enggak kalau cash? Dapat dong. Dapat dong. PPN-nya kan di 1,55, kalau kalian beli cash cuma 1,50. Nah, kalau rumah subsidi itu biasanya kan ada PPN-nya 11%, kalau di kita justru dipotong. Oh, oke. Okay. Jadi dapat promo, guys. Angsuran berapa, Kak? Angsurannya ini mulai dari 956.000 aja, flat sampai lunas. Flat sampai lunas ya, mulai dari 950.000. Ini blok apa ya? Ini blok A. Blok A ya, Mas Rizky Ramadan. Nah, ini guys. Kita juga nanti bisa pasang pagar minimal 1 meter ya? Iya. Iya. Jadi ini kalian boleh pasang pagar sama kanopi, tapi maksimal pagarnya itu 1 meter ya, guys. Okay. Jangan full sampai atas gitu. Tapi kalau misalkan pagar 1 meter terus ditambah lagi sama kanopi itu boleh.
Oke, terima kasih Kak Eca. Itu merubah tampak depan. Iya. Hitung-hitung ngurangin lemak 1 gram. Iya, kasihan kita jalan-jalan sore sambil diet. Diet. Sambil ngurangin olahraga lemak. Sore ya. Olahraga sore ya. Olahraga ya. Iya. Nah, kita tuh berseberangan, guys. Jadi walaupun subsidi kita udah dalam klaster, jadi berseberangan nih sama yang komersil. Iya, benar. Kita tanggaan sama komersil ya. Nah, kita juga di sini security-nya 24 jam ya, guys. Jadi aman. Aman. One gate system. Halo Kak Eca. Hai. Ini yang namanya Kak Eca ya, Mas Rizky. Kayaknya itu Kak Rizky yang udah booking deh, yang udah SP3, Kak. Oh. Banget loh, guys. Dia berkasnya bagus, terus cuma selang 5 hari dia udah SP3, Kak. Wih, mantap. Mantap. Mantap, Kak Rizky. Halo, sekarang kita nyebrang, guys. Ini nyebrang ya. Nah, ini pemandangan di klaster Topaz. Nah, untuk jalannya juga kita luas, guys. Ini 20 meter. 20 meter. Wih, mantap ya, guys, ya. Mantap. Nah, kita sampai deh di klaster Montana. Nah, ini nampak depannya klaster Montana tuh. Berarti nunggu juga ya? Iya, Kak Senol, kita inden ya. Tapi kalau misalkan kakaknya pengen yang buru-buru, kita ada juga satu unit lagi yang lagi dibangun. Terus itu indennya nggak terlalu lama, cuma 3-6 bulan aja, nggak sampai 1 tahun. Nah. Itu yang 2 kamar. Yang luas tanahnya 105. Oke. Nah, ini guys untuk tamannya, ini untuk fasilitas di klaster Montana ya. Bisa untuk taman bermain anak, terus kalian mau main basket juga bisa. Nah. Depannya Kak, Indian maksudnya depannya Kak. Iya Kak. Nama tadi Dipa Montana. Iya Kak, ini kita di klaster Montana ya Kak ya. Ini tipe Kaplesianya, tapi udah sold out. Yang kita, kalau yang komersil di klaster Montana cuma sisa Asteria, Tulip A, sama yang terbaru Patma. Nah, tadi Kak Channel tuh mau yang Asteria ya Kak ya? Ke Asteria lagi ya Kak ya? Asteria dulu, setelah itu kita lihat unit tipe yang terbaru ya, yang Patma. Iya benar. Iya Asteria, oke bentar ya Kak. Nah guys, cuma DP 3 juta kita sudah dapat Asteria, Patma, dapet sama rumah, Tulip, dapat rumah. Iya benar. Manfaatkan promonya ya guys ya, sampai akhir Februari. Anjay sunset guys. Wih ada sunset tuh. Astetik. Lebih indah. Nah, di lebih indah. Rumah gratis Kak Febri ya guys. Iya. Boleh tuh di booking juga nih Kak Febri. Nomornya Kak Febri ya guys, dia masih jomblo, dia nyari suami juga. Nah, ini bisa guys, pasang kanopi ya guys ya. Kalau untuk di Montana, dia cuma boleh pasang kanopi. Benar. Jadi dia belum boleh pasang pagar ya. Dapat DP 3 juta angsuran berapa lama? Bisa 10, 15 atau 20. Iya. Tergantung dari umur sama penghasilan juga. Nanti diperhitungkan sama pihak bank. Benar, langsung cek lokasi aja. Walau nanti kita ngobrol ya, Kak ya. Ngobrol tuh sama Kak Febri juga ya. Nah, sudah ramai juga ya guys yang udah diisi. Sekarang kita balik lagi ke Asteria. Angsuran 2 jutaan untuk yang 20 tahun, Kak. Kak Eca. Angsuran 2 jutaan untuk yang 20 tahun, Kak. Iya, betul. Betul. Jadi angsurannya untuk Asteria ini mulai dari 2 jutaan aja, itu tenornya untuk yang 20 tahun, guys. Benar.
Nah, ini kita balik lagi ke Asteria. Kalau saya umurnya 57 tahun, masih bisa kredit nggak? Enggak ya? Maksimalnya kita kebetulan di umur 55, Kak, gitu. Nah, jadi ya, kalau untuk 57 mungkin pakai nama anak bisa. Bisa, gitu. Nah. Nah, ini untuk tampak depannya, Kak. Nah, untuk Asteria ini nah, tampak depannya dia seperti ini. Sebelah sini, Kak. Nah, ini napak depan Asteria. Luas bangunan. Asteria, guys. Nah, iya, luas bangunannya dalam ya. Lihat unit Asteria. Luas bangunan 30, luas tanah 72. Kita masuk lagi ya. Umur 32. Asteria ya, guys. Umur 32 bisa. Bisa dong. Bisa dong. Iya, bisa Kak Chanel. Nah, ini ruang tamu untuk tipe Asteria. Nah, kita ke kamar utamanya, Mbak Ayu. Oke. Nah, ini kamar utama ya, guys. Nah, ini kamar utama. Kamar kedua ya. Ini kamar anak. Kamar anak, tuh. Nah, kamar mandinya juga kita sudah pakai WC duduk loh, guys. Boleh di sini, Mbak Ayu. Nah, kita juga sudah pakai shower ya yang di Montana. Iya, benar. Buat modal nikah aja, Bro. Nah, nanti nih abis nikah kan langsung isi rumah, enak tuh. Nah, ini bagian dapurnya ya, guys. Luas banget. Bisa ditutup, bisa enggak ya? Iya. Tuh. Nah, ini bisa buat jemur pakaian ya, guys ya. Tuh, masih luas tanahnya. Nah. Ini bagian kitchen setnya ya di sini ya, guys. Mau lihat yang mana lagi nih? Kita jalan-jalan lagi, lihat taman. Sama lihat yang Padma ya, Kak Eca ya. Iya, sekarang kita langsung lihat yang Padma aja, Kak. Iya. Terbarunya di cluster Montana. Tipenya sih sama, guys. Kayak gini 372, cuma dari fasad depannya dia beda. Iya, DP berapa Kak Eca kalau Padma? Cuma 3 juta, sudah all in. Atapnya tinggi. Atapnya untuk Asteria enggak tinggi, Kak. Nah, 4 meter. 4 meter. Tipe yang gede teh yang mana? Yang Rafflesia. Cuma kalau untuk sekarang kayaknya Rafflesia sudah sold, Kak. Jadi sekarang kita cuma tiga tipe lagi nih, yang Asteria, yang kulit, sama yang Padma. Iya, yang Rafflesia yang 3 kamar udah sold out ya, guys ya. Nah, nah, yang doyan olahraga ya, guys, bisa juga di sini. Montana berapa harganya? Mau yang mana nih, KL? Mau Rafflesia? Dari 300 jutaan sudah dapat rumah di cluster Montana. Dapat hadiah juga loh, guys. Apa tuh hadiahnya? Honda Beat plus Samsung A33. Benar sekali, manfaatkan promonya, guys. Kita cuma sampai 8 akhir bulan aja ya, guys. Akhir bulan Februari. Gratis Kak Febri nih namanya. Gratis nomornya, guys, maksudnya. Ayo, guys, bisa dihubungin ke aku juga loh. Iya. Kalau Kakak mau tanya-tanya tinggal langsung ke nomor nomor yang kita pin ya. Iya, benar. Atapnya bagus-bagus dong, Kak. Oh, silau, guys. Yang subsidi tipe apa teh, harga berapa? Untuk subsidi kita tipenya tipe Lotus. Tipe Lotus ya, Kak. Harganya berapa? Dari 150 jutaan. Aja. Kita sudah dapat rumah subsidi. Cicilan cicilannya masih di bawah 1 juta, flat sampai lunas. Lokasi mana, Kakak? Long time, halo. Kita lokasinya di Maja ya. Kita lokasinya di Maja. Maja itu di mana, Kak? Maja itu di Lebak, Banten. Sebelah barat Jakarta. Sebelah baratnya Jakarta. Jadi, Kang Kak Atap udah pakai baja ringan? Udah, Kak Hafiz. Kita pakai baja ringan ya, Kak. Subsidi pun kita pakai baja ringan. Untuk Kak, subsidi pun kita pakai baja ringan. Nah, kita sekarang mau ke Padma.
tipe Padma ya guys ya. Rumahnya udah ready. Dari stasiun berapa kilometer teh? 800 meter aja kak. 800 meter ke. Nah, yang tipe Padma ya guys. Nah ini tampak depannya untuk tipe Padma guys. Oke banget kan guys. Nah silinya kita udah tinggi. Iya benar. Warnanya juga cantik banget guys. Iya. Estetik. Estetik banget guys ini untuk anak-anak muda atau yang sudah orang tua sekalipun ini bisa guys. Ini cakep banget guys. Dengan DP 3 juta. DP 3 juta kita sudah dapat rumah tipe Padma. Tipe Padma, tipe Tulip, tipe Asteria. Iya benar. Juta, halo ibu. Nah. Lihat ya, sini. Nah, Padma ini, harga berapa teh? 312 jutaan aja. 312 kan? Juta kita udah dapat tipe Padma. Ini luas bangunannya dia 30, luas tanahnya dia di 72 guys. Iya benar. Harganya mulai dari 312 jutaan aja. Tuh angsurannya mulai dari 2 jutaan aja. Jadi cukup 3 juta, kita udah dapat motor, udah dapat rumah. Kalau misalkan masih kurang, kita bisa tambahin Samsung A33 guys. Benar tanpa sekali. Diundi. Tanpa diundi kita sudah dapat hadiah yang besar. Di mana lagi? Cuma di Permata Mutiara Maja. Ayo guys, hubungi kita sekarang ya. Yang kok sih yang ini? Iya nih, yang ini aja udah ke channel. Ini kita tipe terbaru kita guys. Iya benar. Tipe Padma ini terbaru kita. Terbaru di klaster Montana ya guys ya. Teh coba depan rumah. Baik ke channel nih. Nah ini untuk tapak depannya guys. Iya tuh. Bagus kan? Bagus dong. Bagus dong. DP 3 juta. Boleh Kak Tuti. Kita tunggu ya selagi masih ada promo. Ayo Kak hubungi nomor yang udah kita pin ya. Benar. Tercek lokasi deh teh. Dekat Citra Maja ya? Iya betul Kak Tuti. Kita berseberangan langsung sama Citra Maja Raya ya. Iya, spill di dalamnya. Yuk. Besok lagi, besok ya. Besok kita live. Apa kapan? Kemungkinan besok kita live lagi, cuma untuk dalamnya ini sekarang kita masih dikunci. Masih kita dikunci. Gitu. Coba kita cek sekarang. Iya, boleh. Siapa tahu udah dibuka. Kita cek dulu ya. Masih dikunci. Masih dikunci. Tapi kita lihat di sini aja, Kak, dalamnya, Kak. Kita lihat tipis-tipis aja dulu ya. Tipis nanti kita dulu, baru bikin kalo video kalian, fullnya. Kalau kalian mau lihat dalamnya langsung, boleh dong datang ke sini. Iya, cek lokasi aja langsung lagi, sambil okay ngobrol-ngobrol. Aduh. Kamarnya satu, dua. Kamarnya dua, Kak. Jadi kurang lebih itu dalamnya sama yang tipe Asteria tadi, Kak. Iya, benar. Yang dua kamar tidur tadi, cuma ini beda tampak depannya aja. Iya, kamarnya dua ya, Kak, ya. Untuk Kak Suhu Perkasa, kamarnya dua ya, Kak. Untuk harganya pun sama, dalamnya sama, cuma yang ngebedain itu tampak depannya aja, guys. Iya, benar. Gitu. Kalau yang ini lebih modern lagi. Kaca bisa diganti sendiri enggak, Kak, warna hitam? Boleh. Boleh. Yang penting enggak merubah tampak depan. Yang penting tidak merubah tampak depan ya, Kak Channel. Warna smoke. Aku boleh selfie ya? Ini untuk tipe Padma ya, guys ya. Beli rumah dapat istri enggak, Kak? Boleh nih, Kak. Ada. Enggak, guys. Ada kalau marketing kita nih, Kak, yang masih kalau single. Kalau Kak Febri enggak kita jual, cuma siapa tahu nih kalau single udah banyak yang nempatin. Iya. Siapa tahu dapat jodoh di Permata Mutiara Maja. Benar. Beli rumah dong, guys. Ayo cek lokasinya sekarang mumpung masih ada promonya. Cuma 3 juta udah dapat rumah, dapat motor, dapat Samsung A33 tanpa diundi. Nanti ditemenin sama aku kok, tenang aja. Iya. Ayo guys, masih ada yang mau tanya lagi enggak guys? Mau kemana lagi nih? Mau kemana lagi, ayo. Ayo. Ayo yang mau lihat lebihnya komen-komen aja ya guys, nanti kita tunjukin. Iya. WKWK, makasih kakak cantik, sama-sama Kak Suhu. Kak Febri terbang di belanja. Makanya kakak buru kesini Kak, nanti ketemu sama Kak Febri. Oh, iya. Nanti aku antar ke lokasi ya. Iya. Makasih ya, aku tanya-tanya dulu sama keluarga. Baik, Kak Channel, ditunggu kabar baiknya ya, Kak ya.
manfaatkan promonya ya kak, dapat Honda Beat sama HP Samsung A33 tanpa diundi guys. Nah ini tuh apalagi ditambah sama aku guys jadi burem. Jadi enggak guys, canda ya guys. Nah, pamitan Kak Ayu. Udah ya guys ya, kita pamit dulu. Sampai ketemu di live selanjutnya. Terima kasih. Ketemu di sini ya. Makasih guys.